Okay. Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue Imbre di channel Cloud Engineering with Imbre. Bentar. Biar nggak sepi-sepi banget kayak kuburan. Nah, jadi malam ini rencananya gue akan mencoba apa ya istilahnya? Mungkin nggak nge-review juga sih. Kita belajar bareng tentang bagaimana caranya Google ngedesain API untuk Identity Access Management. Jadi sebenarnya ini yang gue temukan beberapa hari yang lalu ketika lagi ngerjain kerjaan kantor, terus penasaran kalau ada yang bikin desain Identity Access Management tuh biasanya desainnya seperti apa. Kan kita tahu kan kayak RBAC, Role Based Access Control, itu kan ada Role Based Access Control. Nah jangan salah bahaya tuh. Kan kita tahu kalau RBAC itu adalah salah satu mekanisme yang dipakai untuk autorisasi. Beda ya, autentikasi dan autorisasi. Nah, jadi autorisasi itu tentang apakah kalau kita udah bisa login, apakah kita punya akses untuk melakukan suatu operasi atau enggak. Apakah kita punya izin untuk melakukan sebuah action atau enggak. Nah, itu RBAC. Dan kita akan coba bahas tentang gimana caranya Google Cloud itu ngedesain RBAC mereka, API interface-nya. API-nya itu harus seperti apa? Nah, kita akan coba lihat. Gue sebenarnya sambil belajar juga sih. Jadi, kalau seandainya teman-teman ada yang punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nanti kita coba bahas. Oke? Mudah-mudahan malam ini live streaming-nya nggak bermasalah kayak kemarin-kemarin. Jadi, ternyata isunya itu adalah di kabel. Kesenggol dikit, laptopnya mati. Karena laptop gue tuh lead-nya ditutup, jadi connect ke monitor. Nah, kalau listriknya mati, itu langsung tewas. Oke, ada dari mana aja nih? Ada 16 orang. Baru Rahadian yang absen. Semarang menyimak, baiklah Semarang. Oke, gue buka browser seperti biasa. Kita akan mulai dulu dengan gue akan buka Jamboard dulu kali ya. Terus kita buka Jamboard kosong. Oke, ini kita akan tulis RBAC dan IAM ini ya. Nah, jadi kan kalau kita ngomongin GCP, GCP itu kan ini ya, sistem apa sih istilahnya? Dia ada layer-layer project, ada hierarki. Jadi kita coba mulai dari GCP project hierarki. Nah, kira-kira kayak gini. Bentar ya. Dari Jakarta, NTT, wih jauh ya. Pendatang baru dari Jakarta, Bang. Mantap, selamat datang. Banjarmasin ke Kalimantan, mantap. Nah, kita tahu kan sebenarnya kalau di GCP itu kan ada hierarki kayak gini ya. Mungkin teman-teman udah pernah tahu, ikutan bangkit nih udah belajar ini juga. Jadi kalau di GCP itu ada company, organization, kemudian ada folder. Ada folder departemen X, departemen Y, tim. Dalam folder ini bisa ada tim A, tim B. Misalkan gini ya, ada tim engineering. Di dalam tim engineering tuh misalkan ada tim payment, kemudian ada tim user dan segala macam. DevX ini misalkan financial, tim finance. Kemudian ada tim lain juga dan segala macam. Nah, di dalam masing-masing tim ini nanti bisa ada folder-folder lagi, bisa ada produk satu. Misalkan tim user tadi punya produk KYC. Di sini ada produk lain, misalkan user itu produknya apa ya? KYC, mungkin apalah, sesuatu yang lain lah. Nah, masing-masing folder ini itu bisa punya GCP project. GCP project misalkan dev GCP, test GCP, sama production GCP. Terus ada resource juga, jadi semua resource di GCP itu nempel ke sebuah project. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah pernah pakai GCP pasti tahu kalau seandainya teman-teman punya akses owner di sini, di test GCP project ini misalkan, nanti otomatis teman-teman bisa punya akses ke semua resource yang ada di dalam sini. Kalau seandainya teman-teman adalah misalkan organization admin, teman-teman akan punya akses di semua folder, di semua project. Karena teman-teman adalah admin organization, jadi paling tinggi. Kalau seandainya teman-teman di sini misalkan ya, di sini di tim B teman-teman adalah punya akses view, tapi di tim A teman-teman punya akses admin. Nah, nanti di turun ke bawah ini semuanya teman-teman akan selalu punya akses view. Jadi dia sistem sistem RBAC-nya tuh ngikutin hierarki dari organisasinya. Jadi
semakin tinggi dia punya role, nanti semakin banyak resource yang akan kejangkau sama aksesnya dia. Nah, selain itu menariknya di GCP, selain teman-teman, di AWS pun juga sama ya harusnya. Selain teman-teman bisa nempelin role ke project, misalkan teman-teman admin di sini. Nah, otomatis semua resource di sini teman-teman punya akses admin. Kalau teman-teman nggak punya akses di sini, ya di resource di project ini kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi di GCP itu kita juga bisa ngasih akses per resource. Jadi misalkan kalau teman-teman punya compute engine, gue coba buka konsol ya. Ini project sendiri. Nah, misalkan gini. Brenagi.com. Di sini gue punya Cloud Run. Nah, di Cloud Run ini kan masing-masing resource ya. Walaupun sebenarnya di sini, di sini sebenarnya level gue adalah project owner. Coba ya kita search ya, harusnya ada. Yes. Imbre. Nah, ini imbre.nagi2812, ini role-nya tuh udah owner nih di sini nih. Jadi udah gue bisa ngapa-ngapain lah. Terus misalkan kalau gue mau nambahin email lain, misalkan imbre.nagi@, wah ini email-email dulu nih, @traveloka misalkan. Nah, misalkan gue lakukan seperti ini, oh ini udah mati ya, pokoknya email lain lah, email yang valid. Nah, misalkan gue bisa kasih juga role dia tertentu, apakah role dia mau editor, owner, atau viewer. Misalkan nih, misalkan gue kasih email lain, imbre.nagi@gmail.com. misalkan kayak gini ya. Nah, otomatis nanti imbre.nagi@gmail.com itu punya akses view di seluruh project ini. Tapi kalau kita mau ngasih base per resource, jadi misalkan gue punya 3 ini ya, 3 Cloud Run. Jadi ada Golang Talk, imbre.nagi.com API Prod, imbre.nagi.com API Staging. Ini gue bisa ngasih juga permission atau akses di masing-masing resource. Jadi kayak gini, imbre.nagi.com API Staging itu gue bisa kasih dia akses misalkan di Cloud Run Invoker. Misalkan kalau ini gue edit member, gue oke, bukan yang ini di sini, add member, gue bisa ngasih imbre.nagi@gmail.com, misalkan kayak gini. Itu dia sebagai Cloud Run admin. Nah, Cloud Run admin. Ini Cloud Run admin ini cuma berlaku di resource imbre.nagi.com API staging. Sementara di imbre.nagi.com API prod, imbre.nagi tadi itu nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Nah, jadi itu maksudnya dengan resource hierarchy di sini, kalau seandainya saya ngasih role di sini, ya role-nya itu cuma untuk resource tersebut. Walaupun di sini gue kasih admin, dia belum tentu jadi admin juga di App Engine atau di Cloud Storage dan lain-lain. Nah, terus gimana caranya GCP nge-implement API itu? Nah, itu yang pengen kita bahas malam ini. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ya, ketika kita nambahin IAM, itu kan sebenarnya dia bisa ngasih semua semua account, baik itu service account, user account, group, dan lain-lain, itu dia bisa ngasih role. Nah, ini konsepnya adalah konsep binding. Jadi siapapun yang ada di sini nanti akan ketag ke project imbre.nagi.com. Jadi kalau seandainya gue nanya nanti project/imbre.nagi.com get IAM-nya, itu nanti akan nge-return semua user dan semua role yang ada di sini. Tapi kalau nanti gue pengen ngedapetin IAM policy untuk ini doang, yang muncul adalah yang gue specify khusus untuk resource ini doang. Jadi kira-kira kayak gitu. Kita akan coba lihat. Mungkin yang paling enak itu kita akan mulai dari Cloud Run REST API. Misalkan kayak gini ya. Gimana caranya Google ngelakuin itu? Jadi, kalau teman-teman buka Cloud Run, itu sebenarnya semua produk Google tuh ada API-nya. Majority ada API-nya. Dan pasti ada. Nah, jadi kalau seandainya kita ngelihat di sini, ini ada REST API reference, ada V1. Nah, di sini mana ya? Di sini ada, coba kita tengok. Resources, nah, services kayaknya nih. Bukan, atau configuration. Namespaces, project. Project location services. Nah, ini dia nih. Project location services. Kita coba buka overview. Nah, benar. Jadi ini project location services, ini adalah REST resource-nya di GCP. Sementara dia punya beberapa resource lah. Ada get IAM policy, ada set IAM policy, sama test IAM permission.
Jadi misalkan gini, ini menarik ya. Nah, kita akan mulai dari sini. Ini. Jadi ada get IAM policy. Ini maksudnya apa sih? Jadi kalau seandainya teman-teman punya akses di Cloud Run sini, pengen tahu siapa aja sih yang punya role untuk service ini, kita bisa pakai get IAM policy untuk resource project location service. Maksudnya apa? Nanti kita lihat. Jadi ini ada endpoint ya. Jadi dia di sini bilang ada beberapa endpoint. Jadi ini adalah path-nya https://v1/resource/resource.2/get-iam-policy. Di sini ada penjelasan nih. Resource itu apa sih? Resource itu adalah ini nih. The resource for which policy is being requested. Jadi ada project/project/locations/locations/locationnya apa/services/servicenya apa. Jadi kalau seandainya kita mau bikin slides.new. docs.new. Nah, langsung buka kan. Pasti kalian banyak yang belum tahu kan docs.new. Nah, jadi kalau seandainya tadi kita ambil ini endpoint ini. Jadi HTTPS ini gue copy dulu. Misalkan kayak gini ya. Terus nanti resource-nya itu apa? Resource-nya adalah ini. Gini. Terus endpoint-nya apa? Endpoint-nya itu harusnya kita bisa lihat dari sini. Kita ke sini bentar. Di sini ada beberapa endpoint ya. Asia East 1, kita coba lihat Southeast 2 run. Nah, ini yang mau kita pakai. Ini gue kopas dulu. Jadi, kalau teman-teman lihat, pertama hal yang penting dalam ngedesain REST API itu adalah tentang resource hierarchy. Maksudnya apa? Kalau gue punya sebuah resource, resource itu pasti punya hierarchy. Misalkan gini, anggap kita pengen ngedapetin address, alamat rumah dari sebuah seorang user. Berarti cara kita ngerancang API-nya adalah dengan /API, misalkan kayak gitu ya, /users. Kemudian kita bisa kasih user ID-nya, misalkan user ID-nya Imbre Nagi, atau gue giniin dulu ya. Terus habis itu, tadi kita pengen ngedapetin addresses, berarti nanti resource-nya adalah addresses. Jadi dari cara kita ngebaca ini, teman-teman bisa lihat bahwa addresses itu adalah resource yang belong ke user di sini. Ini belong ke user. Jadi makanya kalau gue pengen ngedapetin addresses-nya si Imbre, maka yang dilakukan adalah kayak gini. Ini diganti dengan Imbre Nagi. Nah, kalau kita pengen nge-get sesuatu, berarti nanti metodenya adalah get. Kalau kita pengen ngebikin address baru, berarti nanti metodenya adalah post. Kalau seandainya gue pengen ngedit, caranya adalah dengan address.id, kemudian di sini put. Ya, ini put ya. Kalau gue pengen ngedelete address tersebut, berarti jadinya di sini adalah delete. Jadi kira-kira kayak gini caranya kita konsep dasar kalau kita mau ngedesain API. Jadi kita harus tahu resource-nya apa, kemudian hierarkinya seperti apa. Misalkan kita pengen tahu, gue pengen nih, misalkan gue pengen dapat semua item yang ada di rumah gue ID-nya satu, tapi gue pengen dapat semua item yang ada di dapur, kitchen misalkan. Misalkan locations, kitchen. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa rooms misalnya, gue ganti rooms. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa API ini artinya dia akan nge-get sesuatu, punyanya si user Imbre Nagi, address-nya itu adalah address 1, rooms-nya adalah kitchen. Karena misalkan kitchen ini adalah ID room ya, misalkan ada living room dan lain-lain. Jadi gini caranya kita ngedapetin, ngebikin API, cara paling basic. Nah, apa hubungannya sama yang dipunyai oleh Google? Jadi kalau ini gue belum ngebahas IAM ya, ini masih ngebahas tentang desain, cara kita ngedesain REST API. Sama, Google itu punya endpoint, endpointnya adalah ini, yang akan kita replace. Ini ya, ini, kayak gini kira-kira. Jadi Asia Southeast 2 run googleapis.com, nanti kita akan lihat project lain. Nah, terus di sini dia bilang /v1/resources. Resourcesnya itu adalah ini.
Jadi kalau ini kita gabungkan ke sini, jadinya akan seperti ini. Projectnya apa, location-nya di mana, services-nya apa. Kalau kita ganti ke yang gue punya tadi, berarti di sini adalah project-nya imbrenagi.com. Ini akan gue ganti jadi imbrenagi.com. Ini location-nya apa? Location-nya adalah biasanya region. Region-nya di mana? Ya di sini. Asia Southeast 1. Misalkan gini ya. Service-nya apa? Gampang. Service-nya ya ini. Kira-kira kayak gitu. Mana lagi? Ini service. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kata REST API-nya adalah seperti ini, get IAM policy. Ini kan get. Ini balik lagi ke sini. Ini get. Dia akan nge-get sesuatu dari project imbrenagi.com ada di region Asia Southeast 1. Service-nya adalah imbrenagi.com API staging. Tapi pertanyaannya adalah dia mau ngedapetin apa sih dari si resource imbrenagi.com API staging? Karena kalau kita lihat di sini ada banyak ya. Ada banyak kan, ada revision, ada log, ada triggers, ada details, dan lain-lain. Kalau gue pengen ngedapetin sekarang, karena kita mau ngebahas IAM, jadi kita akan ambil IAM policy-nya. IAM policy ini nanti akan nge-return sebuah binding. Jadi kayak gini, nah coba kalau mau lihat yang lain seperti apa. Kita coba ke REST API lagi, tapi sekarang kita ganti misalkan ini, test IAM permission. Nah, ininya akan sama nih, https v1 resources titik 2 test IAM permission. Jadi ini adalah method. Wih, ada yang software. Siapa tuh? Syukur. Wih, mantap. Syukur. Terima kasih. Saya bersyukur dapat donasi dari Syukur. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari resource ini yang pengen kita dapetin sekarang adalah get IAM policy. Nah, ini cara pertama. Kalau yang kedua yang ingin kita lakukan, kita pengen ngetes IAM permission, kita akan pakai test IAM permission. Artinya di sini kita pengen melakukan sesuatu. Kalau yang gue tangkap, ini agak unik ya, bukan agak unik sih. Gue menemukan ini di API-nya GCP, ada konsep titik dua. Test IAM permission, ada set IAM permission, set IAM policy, sorry, dan ada get. Kayaknya gini, kalau caranya Google itu ngedesain API, dia akan ngasih tahu hierarkinya dulu lewat lewat endpoint path-nya. Kemudian di belakangnya itu dia akan ngasih method. Di sini kalau kita pengen ngedapetin get IAM policy, spesifik kan get IAM policy. Dia akan kasih method get IAM policy. Kalau dia pengen set, dia akan lakukan seperti ini. Kalau dia pengen tes IAM, ya dia ganti method di belakangnya. Gua tahu dari mana? Karena kalau kita misalkan ngecek Google Drive API ya. Coba kita lihat API-nya Google Drive tapi untuk ngupload. Oh, harusnya ada di file sini. Ada insert. Nah, ada insert kan. Nah, ini insert untuk nge-insert file ke Google Drive. Ada API-nya. Nah, di sini dia pakai POST. Oh, di sini nggak ada. Di sini dia pakai POST. Jadi emang masuk akal ya. POST dia masukin ke resource file. Jadi sama nih. Ada endpoint base-nya. Kemudian ada kayaknya di Google Drive dia bikinnya kayak gini, upload/drive kemudian /v2/files, artinya upload file misalkan kayak gitu. Tapi kalau kita pengen lihat yang lain, nah empty trash deh. Ini empty trash generate ID, coba di mana ya gue nemu lagi kemarin ya. Permission mungkin, coba dulu get ID. Bukan patch. Nah, ini contoh lain ya, contoh lain dari hierarki drive v2, kemudian ada files. Ini menarik nih untuk dikasih tahu. Jadi kenapa gue bilang menarik, karena kalau kita bandingin sama Google Cloud Run itu di base URL-nya itu udah ngasih tahu bahwa ini adalah Google APIs punya run, Cloud Run. Makanya di sini tuh nggak ada run lagi kan, /v1 nggak ada /run lagi. Tapi kalau di Google API ini kan generic ya, generic. Ini kayaknya karena udah lama, udah legacy API-nya. Makanya di sini dia di root pakai /drive. Jadi nanti kalau ada user yang manggil ke /drive, dia akan selalu diarahin ke microservice-nya Google Drive. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi contohnya, mungkin YouTube, kita coba lihat ya. YouTube REST API.
coba kita lihat di sini base URL-nya apa. Ya bisa jadi. Nah, nih contohnya nih. https://googleapi.com/youtube karena dia pakai base-nya di sini, maka dia akan kasih tahu kalau endpoint-nya ada prefix YouTube, maka dia akan diarahin ke microservice-nya YouTube. Kalau tadi drive akan diarahin ke sini. Tapi di belakangnya kalau kita lihat ini sama, ini hierarchical lagi. Jadi ada file, files, file ID, ada permission, permission ID. Artinya yang ingin dia dapatkan di sini adalah permission yang ada di dalam file ini. Karena kan kalau di Google Drive kita bisa assign ini ya, permission ya, masing-masing file. Kalau gua share, save, ini gua bisa ngasih ini nih. Bisa ngasih ini misalkan siapa Imre, siapalah, siapapun itulah misalkan. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu yang untuk ngedapetin permission di dalam file. Nah, misalkan contoh lain, apa ya pengen gue liatin ya. Contohnya misalkan GCS deh. Cloud Storage REST API. Ini ya. Mungkin ada, tapi gue juga gak tahu. Ada API reference. REST API, JSON API di sini. API reference, bucket. Nah, di sini ada nih. List channelnya gimana nih API-nya. Coba kita lihat. Nah, ini karena dia masih ada kayak gini ya. Karena dia tahu kan bahwa channels itu adalah sesuatu yang ada di dalam bucket. Jadi dia bikin hierarchical kayak gini. Tapi kalau kita lihat ini, log retention policy. Ini masih resource konsepnya, tapi kalau ini pasti sama. Ini get IAM policy. Oh, beda bahkan. Oh, menarik, menarik. Ini beda, di sini dia bilang get IAM policy-nya bisa di return dengan cara seperti ini. Jadi storage sama ya kayak tadi ya, tapi ini base-nya storage API / storage, kemudian V1, kemudian ada B, B ini bucket, mungkin dia pengen mendekin ini path-nya, terus bucket name-nya, kemudian / IAM. Nah, ini agak beda dengan apa yang kita lihat di Cloud Run. Karena kalau di Cloud Run kan dia pakai itu ya, get IAM policy. Coba kita lihat sekali satu lagi, Cloud Task REST API. Ini API reference V2, project location queue, get IAM policy. Nah, ini sama nih, sama. Jadi di sini dia pakai V2, di sininya Cloud Task. Jadi ketika kita manggil Cloud Task, dia udah tahu kalau ini nanti pasti selalu diarahin ke Cloud Task microservice. Di sini ada V2. Nah, di sini ada resource hierarki lagi nih. Kalau tadi di Cloud Run kita ngomonginnya project location services, tapi kalau di Cloud Task kita lagi-lagi ngomonginnya projectnya apa, location-nya apa, kemudian queue/queue. Jadi queue ini adalah resource. Nanti kita bisa ambil queue ID berapa. Tapi untuk ngedapetin IAM policy, kita juga pakai cara yang sama nih di sini. -2 get IAM policy. Gua nggak tahu kenapa ini beda-beda. Mungkin bisa jadi karena Cloud Task ini, Cloud Task dan Cloud Run itu produk yang relatif baru. Mungkin makanya API-nya udah distandarin di internal mereka. Kalau mau pakai IAM policy, caranya kayak gini ya standarnya. Mungkin, gue nggak tahu. Tapi gitulah caranya Google pun ngerancang API-nya. Ada base-nya, ada versioning, dan kemudian ada resource hierarchy, dan ada method kira-kira di situ. Kalau kita lihat di sini, ada sesuatu. Nah, ini contoh lain nih. -2 resume. Jadi dia walaupun kan kalau seandainya nggak ada -2 resume, kan di sini bisa maksudnya adalah create queue kan. Coba kita lihat create queue ini. Ada -2-nya nggak? Nah, bener kan? Kalau di sini teman-teman bisa lihat post bla 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 hierarkinya / queue. Nah, ini kita akan bikin queue di project ini, location ini. Tapi kalau kita pengen melakukan sebuah operasi terhadap queue, apakah itu nge-purge misalkan. Di sini purge, nah, ada Cloud Task API, resource hierarchy, versioning, resource hierarchy, dan kemudian method -2 purge. Jadi ini bisa dilakukan. Kalau di Topet, kalau nggak salah tuh API-nya gue pernah lihat inspect dari browser, itu mereka pakai seperti ini. Contohnya kalau nggak salah tuh kayak gini ya. Base URL misalkan https://https lah, tokopedia.com, kemudian / API, kemudian / apalah, products misalkan ya, kemudian product ID. Ini gue nggak putus kan BTW? Oh, enggak. Product ID. Nah, kemudian dia ngelakuin kayak gini.
slash kalau nggak salah, slash underscore misalkan clear description, misalkan kayak gitu ya. Nah, dia ngelakuin cara seperti ini. Dia ngasih underscore, kemudian dia kasih metodenya. Metodenya apa? Misalkan get IAM lah kalau kita bawa ke GCP. Get IAM policy. Tapi dia di sini pakai underscore. Apa kalau kayak kalau nggak salah kayak gini deh. Tapi kalau di Google, dia konsepnya kayak gini. Sebenarnya yang mana yang bagus ya nggak ada masalah sih. Asalkan ini terdokumentasi dengan baik aja sebenarnya. Terus kira-kira itu dari segi, dari aspek si base URL-nya. Nah, ini kita baru ngomongin base URL-nya, belum kita ngomongin apa yang terjadi di API-nya. Jadi kalau kita balik ke sini, ketika kita get IAM policy lah, kan tadi kita ngomongin permission yang ada di objek tersebut kan. Resource ini tuh ada IAM policy apa aja sih, siapa yang boleh ngakses dan segala macam. Ini nggak ada API Explorer-nya ya, nggak asik nih. Jadi, misalkan gini, kita bisa coba sih nanti. Di sini kita bisa kasih query parameter. Dia ngedokumentasiin juga. Sorry, bentar. Bentar, pengen lihat pertanyaan. Ada yang nanya nggak? Ih, banyak ya. Pendatang baru. Wih, ada Mas Glenn juga nih, Jakarta hadir. Koko Coding Tangerang. Fernando Samsul dari Sragen. Sragen atau Sragen sih? Ya itulah ya. Harus param, nggak bisa ambil dari URL get input. URL get inputnya kayak gimana, Bayu? Harus param. Sebenarnya tergantung sih. Kapan kita pakai query, kapan kita pakai param, nah itu mungkin bisa kita bahas juga ya abis ini. Mau nanya bang, dalam membangun REST API lebih baik pakai endpoint path atau query parameter? Nah, ini mungkin sama nih kayak pertanyaan Bahayu. Jadi, kalau menurut gua pribadi, kalau resource-nya itu gini, resource-nya mungkin, apa ya, contohnya kayak user tadi kali ya. Gini, kalau lu pengen ngedapetin sesuatu yang udah ada hierarkinya, menurut gua lebih bagus kalau pakai path kayak gini. Tapi kalau seandainya lu pengen melakukan suatu operasi terhadap misalkan kayak filter lah, filter contohnya benar. Jadi misalkan gue punya API user, user's ID, terus ada fitur di UI untuk melakukan search terhadap address. Misalkan rumah gue banyak nih, amin. Tapi susah nyarinya kalau satu-satu, di scroll susah. Jadi pengen bikin fitur search. Nah pertanyaannya, lu pengen bikin fitur search kayak gimana? Misalkan dengan masukin keyword. Berarti dari resource, kumpulan resource ini, lo akan bikin seperti ini jadinya. Slash Q. Query, untuk ngasih tahu query. Makanya misalkan query-nya Pondok Indah, misalkan kayak gitu. Pondok Indah. Berarti nanti dia akan cari addresses yang ada mengandung Pondok Indah, misalkan kayak gitu. Atau apalah, Kalibata, misalkan kayak gitu. Jadi lu bisa ngakuin kayak gini. Nah, terus contoh lain ya, standar yang paling sering kita temukan itu kayak sort based on apa? Misalkan based on name. Kemudian dikasih titik 2 DSC misalkan. Terus mau gabung sort pakai ID misalkan. Tapi ini pakai ASC, bisa juga. Terus bisa ngasih pagination juga kan, 10. Kemudian ada limit kalau mau. Nah, sebenarnya query ini kalau sepemahaman gue adalah ini adalah sesuatu yang akan kita apply nanti ke si ini, addresses. Jadi makanya query ini biasanya ada di, enggak juga sih, gue gak berani bilang cuma ada di get doang, tapi biasanya itu akan dipakai untuk ngebantu kita untuk mencari apa sih yang pengen kita lakukan dengan resource tertentu. Nah, kalau kayak gini kan, kayak gini lah misalkan. Terus habis itu misalkan gue pengen tahu nih, misalkan gue pengen get addresses ID 1, kemudian gue pengen tahu apakah slash ID 1 ini misalkan rumahnya mewah. Kayak gini, mewah sama dengan true. Kalau misalkan kita pengen nge-return response yang cuma bilang rumah-rumah mewah doang, apakah rumah 1 ini rumah mewah.
ya nanti misalkan responsnya seperti ini. Misalkan ya, ini reka-reka aja. Mewah. True, misalkan kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, kalau seandainya hierarki, biasakan kita pakai seperti ini. Menurut gua, tapi kalau kita pengen melakukan operasi tertentu terhadap resource itu, ngefilter contohnya. Contohnya ngefilter, sort, dan apapun lah. Ini kan queue, kemudian page, dan limit. Ini kan sebenarnya operasi filter ya. Sort, ini operasi sort juga. Jadi itu biasanya dipakai di query. Nah, kalau di Google, kalau kita tengok di sini, nah ini ada query parameter nih. Dia ngasih get EIM policy. Jadi dia di sini ngasih nih requested policy version. Berarti kalau seandainya tadi gue pengen ngedapetin EIM policy, gue bisa bilang, oh requested policy versionnya adalah versi yang ketiga misalkan. Ya nanti dia akan ngebalikin EIM versi ketiga. Karena bisa jadi versi 1, 2, dan 3 itu punya respon yang berbeda. Nah itu yang bisa kita pakai juga untuk ngerespon ke user. Jadi tergantung kita mau ngerespon dengan data yang seperti apa. Kira-kira gitu ya. Semisal ada service yang namanya sama, gimana bang? Tapi beda resource. Misalkan Cloud Run Imbrenagi Staging. Kubernetes juga ada Imbrenagi Staging. Misalkan ada service yang namanya sama. Nah beda kan? Kan kalau kita ngomongin, tergantung. Ini mungkin maksudnya gini ya, kalau di Kubernetes gue punya cluster yang namanya Imbrenagi, di Cloud Run gue punya service yang namanya Imbrenagi. Kalau kita lihat di Cloud Run di sini tadi, kan udah kelihatan nih di sini. Dari sini nih pasti ada pembedanya. Either kayak gini, misalkan kayak gini ya. Kalau Kubernetes misalkan www.googleapis.com/kubernetes, GKE lah, GKE/v1 projects/imbrenagi.com cluster/imbrenagi.com 01 misalkan. Nah ini kan dari sini udah beda, walaupun nama, ini gue giniin deh biar sama, karena tadi contoh diminta contohnya sama ya. Nah ini kan namanya sama nih sebenarnya, tapi karena dari base URL dan bahkan endpointnya beda ya, jadi kita tahu itu resource yang berbeda. Jadi bisa kita, misalkan gini, bahkan gini lah, kalau kita ngomongin Google Cloud Run tuh API-nya kayak gini. Dari sini udah kelihatan kan beda, jadi walaupun ininya sama, base URL-nya sama, tapi path-nya di sini, prefix-nya beda. Jadi biasanya kalau kita ngomongin microservice, cara kita ngeroot API itu adalah dengan pakai path prefix. Path prefix itu adalah ini, /GKE/run, kemudian ada version, kemudian di belakang ini ya resource hierarchy dari GKE. Kalau kita lihat di sini pun sama sebenarnya. Ini project Imbrenagi.com clusters Imbrenagi ini adalah bagian dari GKE. Tapi yang di bawah sini adalah bagian dari Cloud Run. Jadi kayak gitu, yang bisa kita lakukan juga kalau ngedesain, walaupun ininya sama. Kalau di Cloud Run tuh ininya beda-beda per endpoint, karena ada endpoint di Asia Southeast 2, di Southeast 1, dan lain-lain. Ini contoh ya, menarik use case-nya, makanya gue pakai ini untuk ngasih tahu gimana sih biasa sebaiknya kita ngedesain API. Mau nanya terkait API manajemen, kalau memanfaatkan API apakah nanti datanya harus sebatas diteruskan saja untuk akses mudah, atau bisa dimonitoring gitu? Ya bisa, kalau mau dimonitoring ya bisa sebenarnya, kan ada sistem log, kemudian kita bisa ada sistem validasi juga. Biasanya sih semuanya itu di record, paling nggak di record, di log, supaya nanti kita tahu IP address ini dia pernah mengirim request dengan endpoint apa, kemudian path apa, dan body payloadnya seperti apa, biasanya untuk audit. Jadi biasanya kayak gitu ya. Bang maaf, kapan nih buat simulasi pricing CLB dan replikanya? CLB apa sih? CLB, Cloud Load Balancer ya. Kalau simulasi service GCP itu ada pricing calculator kalau nggak salah. Pakai itu aja. Gitu ya. Nah, gue pengen balik lagi ngebahas IAM. Jadi IAM ini menarik. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Belum ada ya? Oke, aman. Masih connect kan? Masih. Bener ternyata isunya kemarin putus-putus karena kabel. Nah ini udah, kita baru sampai apa tadi namanya? Request parameter, query parameter. Nah sekarang kita masuk ke response body.
response body-nya itu di sini dia bilang if successful, the response body contains an instance of policy. Jadi policy ini menariknya, ini konsep, domain konsep yang ada di GCP. Nah, maksudnya apa sih domain konsep? Ya kalau kita ngomongin Cloud Run, tadi kita ada service-service Cloud Run itu nama domain, apa istilahnya? Bukan nama domain. Ubiquitous language-nya kalau kita ngomongin domain driven development, kalau nggak salah, itu service ini adalah bagian dari produknya. Gimana ya ngejelasinnya? Misalkan gini, kalau gue mau ngomongin S3 atau GCS, gue akan bilang bucket. Nah, bucket itu adalah konsep domain. Makanya tadi ketika kita ngelihat API-nya Google Cloud Storage, itu ada endpoint bucket kan, /b/bucket, kayak gitu. Nah, dia juga memanfaatkan istilah domain language-nya untuk ngedesain API. Makanya kalau di Cloud Run pun, dia juga ada konsep services, ada konsep project, ada konsep location. Ini adalah domain konsep yang ada di GCP, kalau kita ngomongin Cloud Run. Tapi kalau kita ngomongin GKE misalkan, GKE kan nggak mungkin ada service kan, karena GKE itu kita ngomonginnya cluster. Berarti konsepnya adalah cluster, makanya di sini ada cluster, misalkan seperti itu. Kita bisa tengok lah kalau API Kubernetes kayak gimana. GKE REST API. Semuanya ada ya. Jangan khawatir. Nah bener kan? Nih, ada project location. Nih, contohnya get. Pasti dia gini, project/location/clusters. Kalau kita ngomongin location node pool, node pool itu kan bagian dari cluster ya. Satu cluster tuh bisa punya beberapa node pool. Makanya kalau kita lihat di get, itu pasti project location cluster node pool. Nah, benar kan? Pasti hierarki. Jadi ini adalah domain konsep yang ada di produk itu, di GKE. Project, location, cluster, dan node pool. Kalau di service kan, di Cloud Run kan nggak ada istilah node pool kan, karena dia serverless. Makanya cuma ada project, location, services. Gitu. Kita balik lagi ke sini. Nggak selesai. Nah, ini policy. Ini policy, ini menarik nih. Tadi kalau kita ngomongin cara gimana kita tuh tahu orang itu bisa ngakses resource tersebut atau enggak, kita akan get IAM policy-nya. Ketika kita nge-get IAM policy, Google itu akan ngebalikin policy namanya. Ini data policy-nya. Di dalam policy itu ada konsep binding. Konsep binding ini konsep yang cukup common kalau kita ngebahas tentang RBAC. Maksudnya apa binding? Jadi ini yang nge-binding suatu objek dengan objek lain. Kalau di sini, binding-nya adalah dia nge-binding role dengan member, dengan user. Apakah itu user, group, domain, atau service account, atau lain-lain. Jadi maksudnya gimana? Jadi ketika gue panggil tadi endpoint ini, katakan ini ya, project implementagi.com location Asia Southeast 1 services ini, gue bisa ngedapetin bindingnya kayak gimana. Misalkan bindingnya adalah role ini, kemudian gue bisa balikin ini, ini binding, ini ada role, organization admin, kemudian yang punya role organization admin itu siapa aja. Ya di dalam hal ini ada mike@example.com, grupnya admin@example, domainnya apa. Kalau di sini binding yang kedua, role ini, organization viewer, itu membernya cuma if@example.com. Tapi dengan beberapa kondisi, kita nggak usah bahas kondisi. Tapi intinya adalah ketika lu mau ngakses cloud service, katakan Cloud Run tadi, nanti di GCP itu mestinya akan make API ini juga secara internal untuk ngecek apakah yang lagi manggil itu ada di dalam role binding ini atau enggak. Kalau seandainya ada, nah nanti dia akan cek apakah permissionnya cukup atau enggak. Makanya di sini ada role, tapi kan biasanya kalau kita ngakses GCP IAM list, permission, IAM permission list. Gini ya, IAM permission reference. Bukan. Oh ini banyak. Nah, coba ini kan produknya run. Ini TensorBoard Cloud Run ya. Gini, kita search aja. Cloud Run. Ada nggak? Hey. Oh, nggak ada. Run lah paling nggak.
mana sih? Aduh, 700 resultnya. Aduh, apa ya contohnya ya? GKE deh, GKE. Nah, GKE ada nih. Nah, pokoknya gini lah, intinya dia akan ngecek permission. Si misalkan ketika lu melakukan suatu operasi ke resource-nya GCP, misalkan lu nge-view atau lu ngedit atau lu pengen delete, misalkan ya GKE operation delete misalkan kayak gitu. Dia akan ngecek apakah role yang ada di binding tadi itu punya permission ini atau enggak. Jadi gimana caranya ya? Kan ini ada mapping-nya kan. Ini owner, editor, GKE hub admin, ada Anthos multi-cluster service agent. Jadi kalau seandainya user itu punya salah satu dari role ini, berarti bisa dipastikan kalau dia pasti punya permission ini. Nah, makanya kita bisa lihat nih di sini. Role owner-nya ini dia pasti punya permission ini. Makanya di sini kita bisa cek apakah dia boleh melakukan operation delete atau enggak. Jadi itu gunanya si binding. Itu gunanya binding. Jadi buat ngecek apakah user itu bisa ngakses atau enggak. Makanya kadang kalau kita ngakses sebuah objek itu kita dapat 403 kan, forbidden. Walaupun kita bisa login tapi kita enggak bisa melakukan suatu operasi di dalam resource tersebut, terhadap resource tersebut. Ini binding. Nah, menariknya kalau teman-teman lihat di sini, ini dia akan nge-return semua binding yang ada di resource tersebut atau di project tersebut. Misalkan tadi di sini gue udah ngeliatin bahwa si Imre Nagicom API staging tuh punya beberapa binding. Ada Cloud Function Service Agent, itu service account-nya ini. Ada role Cloud Run Admin, ada dua, yang satu service account, yang satu user. Di sini ada Cloud Run Invoker, semuanya jadi bisa ngakses. Ada Cloud Run Service Agent dan segala macam. Nah, ini data-data ini dibalikin oleh get IAM policy tadi. Makanya kita bisa dapat nih. Nanti dari sini kita kan bisa nge-group ya. Kalau kita lihat di sini tadi, ini kan udah ke-group berdasarkan role. Role organization admin, membernya ini, role ini, membernya ini. Nah, berarti nanti ketika di-render di UI-nya, dia bisa langsung nge-group kayak gini nih. Kebayang ya? Jadi ada editornya siapa? Oh, gitu dia, editor. Ada owner, kemudian ada viewer. Jadi makanya di sini kita bisa lihat langsung. Itu. Kita coba lihat owner. Nah, ini gue baru tahu. Jadi gini. Editor, owner dan viewer ini kan adalah role global ya. Role di level project, ya kan? Jadi tadi ada project, ada resource. Yang sebenarnya itu kita tempel ke resource itu cuma ini nih, empat ini nih. Empat di atas nih. Yang cloud run ini. Oke. Okay. Nah, tapi ternyata gue baru aware bahwa GCP itu juga nge-return role yang ada di level project-nya. Ada editor, owner, viewer. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan gue adalah owner, tapi gue pengen ngecek apakah Imre itu punya role cloud run invoker. Tapi di sini kan nggak ada ya. Di sini kan all user. Misalkan janganlah cloud run admin deh misalkan. Di sini gua hapus. Iya, beda juga anyway. Emailnya imrenagi2812, tadi imrenagi@gmail. Nah, dia akan ngecek di sini si Imre yang imre.nagi yang ngakses itu punya akses cloud run admin enggak? Di sini nggak ada. Kalau nggak ada kan nggak mungkin kan kalau dia langsung reject. Padahal sebenarnya imrenagi itu punya akses yang lebih tinggi. Makanya di role binding yang di return untuk IAM ini, dia juga nge-return editor, owner, dan viewer. Karena dia tahu bahwa selain resource di level ini, dia juga punya role di level yang lebih tinggi. Jadi kalau dia ada role di level tinggi, yaitu owner atau editor, dia bisa melakukan operasi di resource tersebut. Makanya di sini ada editor, owner. Dan yang ada di Cloud Run itu cuma ada 4 ini kayaknya yang penting. Kalau kita coba buka yang lain ya. Op. Bentar, putus nggak nih? Nggak ya, nggak putus ya. Bentar, Saweria-nya putus. Tutup dulu. Udah. Sampai mana tadi? Nah, kita coba cek yang lain lah. Cloud storage misalkan. Ini menarik. Oh, gue baru tahu tuh yang dia ngebawa otomatis role di level atasnya ke resource. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, permission di sini beda nih. Jangan yang inilah. Ini aja nih. Gue punya bucket namanya paymentimrenagi.com. Nah, di sini role
yang dibutuhkan oleh si cloud storage itu kira-kira ini. Nah, tapi di sini dia nge-return semua yang dia butuhkan. Tapi menariknya di sini dia nggak ngasih tahu admin owner-nya siapa. Oh, ini nggak konsisten ya? Iya nggak sih? Apa gue salah? Apa gue salah memahami? Kalau di sini tadi kita lihat ada admin editor viewer, tapi di sini dia nggak ada ngasih tahu admin editor viewer. Terus gimana caranya si GCP itu bisa tahu kalau sebenarnya si paymentimbrenagi.com ini bisa diakses oleh owner? Kayaknya ada mekanisme lain, tapi dari sini tuh kayaknya nggak ada. Apa imbrenagi.com itu di-attach ke sebuah role di sini? Kayaknya nggak. Oh, ada nih. Dia ngasih taunya dengan cara seperti ini. Ada storage legacy bucket owner, editors of project imbrenagi.com. Jadi dia ngasih tahu bahwa ada role ini, tapi di sini dikasih tahu editors of project imbrenagi.com. Atau di sini owner, berarti owner of imbrenagi.com. Oh, I see. Ya, pokoknya dia ngasih tahu permission di level atas. Jadi ketika mau ngecek, misalkan gini, lu mau ngecek apakah user itu boleh melakukan sesuatu di bucket ini. Berarti nanti lu akan get IAM policy-nya, kemudian lu tinggal search. Ada nggak role yang lu butuhkan dan emailnya itu benar atau enggak. Jadi makanya di sini ada emailnya. Kita coba lihat satu resource lain. Apa ya yang gue punya di sini ya? Container registry. Di sini gue punya API. Di sini harusnya kok nggak ada ininya ya? Tidak ada IAM-nya. Setting coba. Ntar kita coba. Nggak ada. Di sini nggak ada info panelnya. Yang lain deh, yang lain. Yang gampang-gampang aja. Aduh, ini minim resource nih sebenarnya. Di sini gue nggak ada banyak resource. Atau coba PubSub. Nggak ada juga. Oh, tapi di sini sama lah. Di sini ada permission juga. Tapi gue nggak tahu permission yang dibutuhkan apa. Coba ini kita lihat. Oh, functionnya udah gue hapus. Coba kita tengok dulu yang lain. Kira-kira apa yang ada. Ini nggak ada, nggak ada. Cloud function kayaknya juga nggak ada deh. Ya, nggak ada kan. Ya, tapi intinya gitulah. Kalau kita mau ngedapetin IAM, kita cukup panggil satu endpoint. Kemudian nanti kita bisa dapat role binding. Nah, dari role binding itu nanti kita bisa cek apakah orang itu bisa ngakses atau enggak. Di sini kayaknya bisa juga karena service account sendiri di sini. Service account itu adalah resource juga ya. Jadi kalau kita ngelihat Google Cloud Identity service account REST API mestinya di sini. Nah, bener kan? Jadi dia sifatnya sama. Ada post v1 version, kemudian ada project/service account/. Berarti dia ngasih tahu bahwa ini adalah service account yang ada di dalam project ini. Kira-kira kayak gitu. Di sini ada beberapa method. Generate access token, generate ID token, sign blob, sign JWT. Jadi method ini lagi-lagi dikenakan ke resource yang ada di sini. Kira-kira gitu. Jadi teman-teman bisa lah ngebayangin kalau punya API seperti apa, nanti hierarki resource-nya seperti apa, mau dikenakan operasi apa, get, post, put, kemudian method-nya mau ngapain. Apakah dia mau di patch atau apapun, ya terserah. Ini bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Ini base URL-nya ya kalau kita mau manggil IAM. Jadi kalau seandainya base URL-nya adalah iamcredentials.googleapis.com, itu artinya nanti akan selalu diarahin ke service IAM. Nah, sama kalau kita lihat di sini. Ini service account tuh juga sama. Service account kalau gua klik di sini. Mana ya? Aduh. Apa di dalam sini ya? Coba ya. Nah, ini ada permission. Agak beda UI-nya. Nah, kita bisa lihat nih bahwa siapa sih tadi itu namanya? Si service account ini, misalkan ini deh, gue klik permission. Nah, nanti dia bisa ngeliat nih, IAM policy yang ada di service account ini kayak gimana. Ya ini adalah editor, karena ini adalah editor, jadinya dia punya akses sebagai admin di service account ini.
Begitu juga editor yang ini ada service account token creator, ada viewer, owner, dan editor, dan lain-lain. Ini gue hapus deh. Jadi ini sama, ini pakai endpoint yang get EIM policy, tapi resource-nya adalah project slash project ID slash service account slash service account ID. Itu. Nah, ntar, satu lagi, ada satu lagi yang pengen gue bahas. Jadi itu tentang binding. Satu lagi yang mungkin menarik ya, tapi ya kalau gue sih udah mulai kebayang, udah bisa connecting the dot. Jadi dari sini tadi, kalau kita ngomongin ini ada get IAM tuh untuk ngedapetin role binding. Jadi tahu role-nya siapa, kemudian user-nya siapa, kemudian role-nya ada berapa, masing-masing itu membernya siapa. Tapi misalkan gini, kalau kita balik ke sini, gue pengen ngedit. Misalkan di sini gue pengen melakukan nambahin lah add member. Tadi gue tambahin lagi ya imre.nagi@gmail.com. Nih, kemudian gue kasih role misalkan Cloud Run Invoker. Ketika gue save ini, sebenarnya operasi apa sih yang terjadi? Nah ini menarik. Biasanya kalau kita melakukan suatu operasi kan kita akan cuma konteksnya itu doang. Misalkan kalau gue pengen nambahin imrenagi.com dan role ini, gue akan ngirim infonya ini doang ke backend-nya API gue. Karena ya buat apa ngirim yang lain. Dan kemudian nanti di backend diproses, disimpan ke database, dan udah selesai. Nah, tapi ternyata yang terjadi di API-nya GCP itu sedikit berbeda. Jadi ada konsep yang baru kemarin gue temui namanya read, modify, write. Itu pattern ternyata. Read, modify, write. Jadi GCP itu IAM-nya, at least API IAM-nya, itu pakai konsep ini, read, modify, write. Jadi ketika tadi kita nge-get, ini kita pada dasarnya kita dapat semuanya di sini. Kita dapat semuanya, kita di-return semuanya. Jadi ketika lo buka ini, klik kan, tadi klik ini, kemudian permission, ini adalah hasil dari satu API call. Ketika API call itu kita dapat semuanya. Kemudian tadi gua edit dan kemudian gua save, akan ada satu API call lagi ke backend-nya Google. Tapi payload-nya seperti apa? Ternyata payload-nya itu adalah sama kayak gini. Tapi dengan penambahan. Misalkan tadi gua nambahin gini ya, misalkan ini ketika gua dapat pertama kali. Bentar. Kosong kan? Kosong, aman. Misalkan ini tadi gue dapat pertama kali kayak gini nih, dari API get IAM policy. Terus gue nambahin sesuatu. Ketika gue kirim ke API Google, ternyata yang dikirimkan tuh seperti ini. Misalkan gue nambahin tadi organization admin ya, dia akan nambahin kayak gini, imbre.nagi@gmail.com. Dan ternyata dia ngirimin semuanya. Semua ini dikirimin balik. Makanya konsepnya adalah read, di sini read, dapat semuanya, kemudian dia modify, ditambahin satu user untuk role organization admin, kemudian dikirim ke backend-nya. Nah, jadi semua ya apapun yang kita lakukan di sini, makanya gue baru ngeh kalau seandainya kita ngedit di sini ya, di IAM lah, di IAM sini, kita nge-add sesuatu, ternyata kayaknya kalau ngikutin API tadi, ini gue tambahin imbre.nagi, inilah imbre.ini ya. Terus habis itu ada ini, kemudian gue tambahin role lain. Ini compute admin, gue tambahin role lain. Nah, itu dia nanti akan nambahin imbrenagi@traveloka.com ini ke tiga role yang berbeda. Jadi kalau di sini ada role 1, nanti gue akan bikin satu role lagi. Role-nya misalkan roles. Tadi apa? Compute engine admin. Misalkan kayak gini ya. Compute engine admin, misalkan kayak gini. Kemudian dia akan kasih tahu members-nya adalah imbre.nagi. Ada usernya. @gmail.com. Kemudian ini akan diduplikat tapi beda role. Misalkan storage admin, misalkan kayak gitu ya. Storage
tapi imrenagi@gmail.com atau tadi imrenagi@traveloka.com. Misalkan di sini gue ganti jadi run admin, cloud run admin. Nah, jadi dia akan nambahin 3 objek ini dan dia akan ngirim balik dengan semua role yang lain. Kayak gitu. Makanya konsepnya read, modify, dan write. Write itu adalah bagian di mana dia nge-post. Nge-postnya itu adalah dengan cara ngirimin set IAM policy ini. Nih, makanya dia akan ngirim post set IAM policy dengan body yang sama persis dengan yang kita punya di sini. Kayaknya seperti itu. Nah, karena benar kan? Di sini dia agak nggak sama persis sih, tapi intinya dia ngasih tahu policy-nya apa. Tapi kan objek policy ini kan adalah respons dari get IAM ya. Get IAM itu tadi nge-return-nya kayak gini. Tapi ketika kita ngirim balik, kita akan ngirim dia dengan cara seperti ini. Policy. Dan dia akan masukin semua binding ini ke dalam sini. Kayak gitu kira-kira. Gini. Tapi intinya binding yang dikirim itu binding yang sama, yang binding yang sudah dimodifikasi dari yang kita dapat di sini. Nah, gitu kira-kira. Terus gue kemarin punya pertanyaan, gimana caranya kita memastikan bahwa versionnya benar? Kan gini kan, karena misalkan kalau sekarang gue ngupdate di lokal gue, ketika ini kita ngomongin masalah atomicity ya. Misalkan ada dua orang, user A dan user B. Kita panggil get IAM policy, ternyata pada saat yang bersamaan ada 5 roles. Ini sama. Terus ternyata si A ini melakukan perubahan. Dia nge-set nambahin 4 roles. Kemudian si B ternyata dia ngurangin 1 roles. Nah, pertanyaan, terus dia mereka submit nih dua-duanya. Apa yang terjadi? Nah, itu kemarin yang jadi pertanyaan gue. Harusnya ada semacam versioning. Versioning yang ngecek, misalkan gini, si A udah submit duluan. Ketika si A submit, si A berhasil, kemudian nanti Google mestinya ngecatat nih, concurrency versionnya adalah versi, misalkan ketika dia get 5 role ini versi 1 ya, versi 1 ada 5 role. Kemudian kalau A ini berhasil nge-write duluan, dia nanti harusnya akan ngasih tahu bahwa versi kedua itu ada 9 role. Nah, ketika ini udah kesimpan dan ternyata ketika si B ini nulis ngurangin 1 role, di sini ada konflik karena si B bilang tambah kurangin 1 role tapi versinya itu versi 2 karena versi yang didapat di sini versi 1 kan. Nah, harusnya di sini konflik. Itu mestinya ada concurrency version di sini nih. Nah, gua belum nemu bagian yang mana yang melakukan itu, tapi gua rasa itu udah kita lihat sama-sama di sini. Mestinya ini. Gua rasa adalah ini. E-tag ini harusnya. Nah, gue belum tahu ini e-tag ini buat apa. Jadi itu yang akan kita coba cari tahu. Kita coba lihat di sini. Ini ada e-tagnya. Dikasih penjelasan nggak? Nah, e-tag ada. Nah, bener kan? Ah, mantul. Jadi di sini ada e-tag nih. Dia bilang bahwa e-tag ini is used for optimistic concurrency control as a way to help prevent simultaneous update of a policy from overwriting each other. Jadi ini adalah cara dia untuk menghindari situasi di mana ada dua orang pakai versioning yang sama. Jadi misalkan gini, ketika gua get IAM policy di sini, misalkan gua punya e-tag value-nya version 1. Terus si A ini berhasil nulis duluan, responsnya di policy-nya itu harusnya e-tag-nya nanti adalah version 2. Jadi si A ini akan ngirim, tadi dia nambahin ya, nambah 4 role, ketika dia nambahin 4 role, dia akan ngirim, harusnya ini, kayaknya ini versi 1 deh yang dikirim balik, supaya nanti dia tahu, versi 1 apa versi 2 ya. You must include e-tag field whenever you call. If you omit this field, IAM will override 3 policy. And e-tag is returned in the response. Nah, iya benar. Jadi kalau misalkan, ketika lu nge-get pertama kali dapat version 1, setelah lu nambahin 4, lu harus ngasih e-tag-nya version 1 juga. Supaya tahu bahwa version 1 ini lagi di-update. Nah, setelah ini, kan tadi di sini e-tag-nya sama ya, version 1 misalkan kayak gitu. Kemudian ketika dia ngurangin 1, dia kan juga akan pakai e-tag version 1. Karena dia nggak tahu nih ada update yang dilakukan oleh A. Ketika ini di-trigger, maka ini nanti jadinya fail.
Makanya yang harus dilakukan lagi oleh si B, si B adalah harus nge-get IAM lagi dan kemudian dia nambahin nge-apply changes yang dilakukan ini tadi. Nah, gue nggak tahu mekanismenya di GCP gimana, apakah dia akan return error kemudian kita harus refresh, itu bisa kalian cobain. Tapi intinya adalah ini adalah gimana caranya GCP nge-prevent ada concurrency update. Concurrency update itu update yang hampir bersamaan tapi versinya berbeda, tapi datanya berbeda. Nah, itu sesuatu yang nggak kita inginkan, makanya dia nempelin etag di sini. Oke, itu intinya. Makanya di sini kalau kita lihat di sini policy, di dalam policy-nya ada policy, ini update mask nih, gue nggak tahu apa. A field must specify which field of the policy to modify. Ah ya, inilah anyway, nggak usah lah, optional lagi pula, optional. Ini require policy, sama kayak policy yang kita dapat, kita read, kita modify, kemudian kita masukin ke sini. Kira-kira kayak gitu. Menarik, gue pun malam ini belajar sesuatu dari cara ngedesain optimistic concurrency di API. Jadi ya, itu aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Gue akan cek apakah ada yang punya pertanyaan. Bentar ya, mau nanya terkait ini tadi udah ya, ini Bambang tadi terakhir. Mas Imre bahas untuk authorization dan authentication di API ya. Ya, sebenarnya yang dilakukan sekarang itu kali ya, gue lagi mencoba melakukan itu sekarang, tapi lebih ke konsep authorization. Tapi authentication sebenarnya bisa jadi satu bahasan yang berbeda lah. Mungkin bisa kita bahas nanti di hal lain, apakah kita mau pakai OAuth, apakah kita mau pakai API key atau JWT token dan segala macam. Dan masing-masing method tuh ada pros dan cons-nya dan ada konteks kapan dia tepat digunakan. Malam ini kita disponsori oleh Starbucks. Enggak lah, mana bisa. Sorry ya, tadi Saweria-nya enggak ketutup. Enggak ketutup gara-gara nih belum ada yang nyawer nih. Sawer dong, sawer dong. Wih, langsung Luhut. Wih, bansos PPKM. Thank you Pak Luhut. Semoga bermanfaat untuk saya lockdown di rumah. Izin tanya, ini ada yang nanya ya. Kita bahas pertanyaan aja ya. Apakah ada API mengenai SMS gateway? Harusnya ada. Apakah fitur yang balas pesan tidak berbayar kayak membalas pesan robot gitu? Ada. Ada setahu gue. Harusnya ada, tapi gue gak tahu nama produknya apa. Ya, tapi yang sekarang itu yang lebih banyak beredar itu adalah WhatsApp ya, bot untuk WhatsApp. Tapi ya itu berbayar sih, kayak API kata AI atau Kiskas kayak gitu itu ada dan berbayar. DT Channel 1000 startup, wih banyak ya malam ini emang ya, makanya gue biasanya paling malam. Biasanya paling malam. Koneksi Sawernya disconnect kak, oh yang tadi sorry. Oke, sip. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah bersinggah malam ini ke channel YouTube gue. Alhamdulillah nggak ada isu dengan koneksi. Wih, ada yang nge-dislike nih, satu orang. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, santai aja. Karena kita melakukan sesuatu itu belum tentu semua orang yang suka. Ya nggak sih? Asik. Udah itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngasih ide tentang bagaimana caranya kita ngedesain API. Tadi ada concurrency, optimistic concurrency, concurrency lock juga di API itu gimana. Ada apa lagi ya, banyak lah, ada risk hierarchy di API, kemudian ada gimana nge-apply method di API, ada macam-macam. Yang belum subscribe, subscribe sekarang. Hari Kamis kita akan bahas design pattern lagi. Besok gue akan rilis satu episode developer lock, jadi gue punya podcast baru developer lock. Jangan lupa di follow. Itu cuma pendek-pendek 5 menit, 4 menit tentang apa yang gue pikirkan pada saat itu. Rencananya rilisnya lebih sering dibanding ngobrolin startup. Ngobrolin startup tuh rilisnya 2 kali sebulan, tapi kalau ini rencananya 2 kali sekali 2 hari. Jadi seminggu itu ada sekitar 3. Udah itu aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di live streaming hari Kamis dan hari Selasa. Selamat malam. Stay safe semuanya.
kalau ada yang lagi kena COVID semoga segera sembuh. Ya banyak-banyak makan rendang. Udah itu aja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.